بسم الله الرحمن الرحيم اخواني في الله احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقيوم السماوات والارضين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين Bapak Ibu kaum muslimin Akraman Allah wa iyyakum. Semoga kita semua oleh Allah dimuliakan Bersyukur kepada Allah Dengan afdalus syukri Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada kesempatan baik ini Kita berkumpul Ijtima' di dalam khairul biqa sebaik-baiknya tempat yaitu baitun min buyutillah Alhamdulillah kita sangat berbahagia mensyukuri nikmat Allah ini yaitu nikmat Islam dan nikmat iman Karena itulah Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimakumullah jami'an Hidup ini marilah kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah. Hidup, hidup ini adalah pilihan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Aku telah menunjukkan jalan, kata Allah. Maka anda semua, kita semua oleh Allah disuruh memilih. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah? Ataukah menjadi orang yang kufur kepada Allah? Wahadainahun najdain. Allah menunjukkan dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Kita harus memilih, tentunya, ketika kita harus memilih pilihan itu harus tampak dan nyata. Bagi kita, kaum Muslimin, bagi kita, orang-orang iman, kita meyakini kehidupan itu kehidupan dunia dan kehidupan. Akhirat. Disinilah kita juga harus memilih, pilih kebahagiaan dunia, apakah memilih kebahagiaan akhirat? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang sebenarnya yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Melihat sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau memilih memilih dunia apa memilih akhirat? Memilih akhirat, artinya kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah firmannya Allah menyatakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika" Satu hari di sisi Tuhan, kamu Muhammad besok di akhirat, sama dengan seribu tahun di dunia ini. Sungguh sangat salah jalan ketika kita mengutamakan membela, memilih kehidupan dunia satu hari. Di akhirat sana, sama dengan seribu tahun di dunia, Bapak Ibu sekalian, satu hari sama dengan berapa? Dua belas jam. Kalau sehari semalam, Yaumun walailah dua puluh empat jam. Tapi kalau Yaumun atau Laila, itu dua belas jam. Satu hari di sisi Allah. Taruhlah 12 jam di sana sama dengan 1.000 tahun di di dunia ini. Kalau kita misalkan oleh Allah diberi umur panjang umurnya 100 tahun, jarang ini sudah orang sekarang jarang ya eh? 100 tahun di akhirat sana seper sepuluhnya satu hari. Seper sepuluhnya dua belas jam. Seper sepuluh dua belas jam satu jam berapa? Seratus dua puluh menit. Seper sepuluhnya dua belas. Satu jam dua belas menit alias tujuh puluh dua menit. Itu seratus seratus tahun. Bagaimana kalau kita hanya berumur lima puluh tahun? <tuh> Sekarang bisa kita lihat. Di depan mata kita, kita melihat umur manusia ini semakin berkurang. Kalau kita umur 50 tahun, 72 bagi dua, tinggal 30, 36 menit di akhirat. Kata orang Jawa, kalau sampai salah pilih, orang kurup, tidak kurup. Lainnya ilah maka disinilah letak pentingnya kita sebagai orang Islam sebagai mukminin mukminat mensyukuri kehidupan ini untuk mencari jalan kebahagiaan di sisi Allah di akhirat makanya pagi ini judul kita tausiah kita atau kajian kita adalah Tujuh golongan yang besok akan mendapatkan naungan khusus di sisi Allah. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak dan bisa nanti pulang sudah hafal. Tinggal pilih salah satu kebahagiaan kehidupan yang sesungguhnya besok di hadapan Allah. Sungguh rugi jika kita memilih kebahagiaan satu jam. Berapa tadi? 12 menit mengalahkan kehidupan kebahagiaan kehidupan yang selama-lamanya dikatakan ada tujuh golongan yang besok mendapatkan jaminan di hadapan Allah akan mendapatkan naungan khusus di hadapan Allah apa nilai atau baiknya naungan di sisi Allah manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian, besok kalau sudah terjadi hari kiamat dikatakan tadnush-shams ala bahwa matahari akan mendekat sampai kurang lebih satu mil. Bapak Ibu, orang dibangkitkan besok dikatakan akan kembali seperti anak kecil lagi. Mohon maaf, barangnya kuncup katanya. Telanjang nyekermen apa nyekermen ini nggak pakai sandal besok matahari di padang mahsyar di hadapan Allah pada hari kiamat dekat hanya satu mil satu mil kalau satu mil darat kurang lebih berapa tiga kilometer Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya bahwa matahari itu panas. Ketika siang hari Berdiri di tempat yang panas satu jam aja. Yang asalnya putih jadi hitam itu. Gosong ini. Nah, pada saat yang demikian Bapak Ibu bukan hanya satu jam yang dua jam besok di hadapan Allah. Hari kiamat itu bukan satu jam, dua jam. Tak rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Fasbir sabran jamila itu pesan khusus dari Allah kepada Rasulullah bahwa hari kiamat dalam riwayat hadis Ibnu Abbas dalam penjelasan Ibnu Abbas mengatakan khomsina alfasana 50 ribu tahun Bapak Ibu sekalian Arasat. yau mal kiamah yang hari kiamat itu proses kodok di hadapan Allah besok 50 ribu tahun Bagaimana orang 50 tahun tidak pakai baju, nggak pakai sandal, matahari sangat mendekat, sampai diceritakan besok keringatnya orang, keringatnya manusia, itu tergantung amalnya, saking banyaknya keringat, besok akan nembus 70 zirah ke dalam bumi, 70 zirah itu 30. Lima meter itu pun nanti masih naik lagi. Setiap orang akan disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Ada yang sampai mata kaki keringat itu, ini bukan banjir, bukan banjir air, banjir keringat, keringat itu keringat. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam. Melihat amalnya semakin banyak kemaksiatan semakin tenggelamlah dia dalam keringat panas itu. Pada saat yang demikian, Bapak Ibu sekalian ada tujuh golongan yang oleh Allah diberikan keistimewaan maziah khasah. Dinaungi di bawah naungan arsnya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawmala illa ada tujuh golongan yang besok dapat kandungan khusus. Yang pertama adalah imamun adilun. Seorang pemimpin adilun yang adil. Imamun adilun. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang yang adil. Kenapa Seorang pemimpin yang adil mendapatkan naungan khusus menjadi tamu istimewa. Duyufur Rahman, tamunya Allah yang sangat mulia, karena adil itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Adil itu susah untuk dijalankan, apalagi sudah jadi penguasa. Adil itu perlu ilmu dan perlu tarbiyah, latihan. Kalau kita boleh memberikan gambaran para khulafaur rasyidin itu adalah tokoh-tokoh keadilan. Salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya Khalifah Umar. Itu adalah Suratul Adli. Adalah gambaran keadilan dalam Islam. Salah satu ceritanya ketika beliau Mengutus Amr bin As sebagai salah satu wakil atau gubernur di Mesir setelah Mesir ditaklukkan. Amr bin As punya putra namanya Muhammad bin Amr bin As yang mirip seperti zaman ini. Namanya putra pejabat itu ya punya kesenangan-kesenangan yang kadang-kadang asing. Muhammad bin Amr bin As ini punya kesenangan lomba kuda. Pacuan kuda. Dan kuda dia tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Suatu saat ada satu orang Yahudi. Orang Yahudi dari orang Kibti. Kibti itu Mesir asli turunan Fir'aun. Fir'auni. Dia kudanya itu di waktu balapan menang. Karena menang, marahlah si Muhammad bin bin Amr ini. Dia mengatakan, setelah dia marah, dia ambil cambuknya. Dipecuti itu, oh, apa dipecutin? Dicambuk Yahudi ini. Hur <tuh> min Ibnil Akromin katanya. Rasakan sambukannya anak pejabat kalau sekarang. Anak orang ini. Ibn al Akromin, Akulah anaknya pejabat. Anak orang mulia. Si Yahudi ini tidak bisa berkutik sama sekali. Karena ini anaknya gubernur. Gak mungkin kita lawan. Akhirnya dia teringat bahwa ada seorang khalifah yang sangat adil ada di Madinah. Sampailah Yahudi ini ke Madinah. Ketika dia bertemu Khalifah Umar radhiyallahu an, anda dari mana? Siapa anda? Saya seorang Kipti dari Mesir, seorang Yahudi. Akan melaporkan terjadi kezaliman. Saya telah dicambuk, dipukul oleh Muhammad bin Amr bin As karena kuda saya menang. Baik, katanya. Barulah Khalifah Umar mengutus seseorang membawa surat yang isinya seterimanya surat ini Anda Amr bin As supaya langsung datang ke Madinah bawalah anakmu yang namanya Muhammad itu datanglah Amr bin As di tengah di hadapan manusia banyak di Masjid Nabawi Masjid Nabawi itu ya kurang lebihnya kayak Masjid Namira ini hmm. mudah-mudahan Allah membarokai masjid ini barakallah Betul-betul saya terasa sholat di Madinah. Ya. Rasa Madinah ini. Saya kebetulan lama di sana. Mulai muda sampai anak lima. Dan lama tidak ke sana. Sekarang ini perasaan saya, saya ada di, di Madinah. perasaannya itu. Alhamdulillah. Apalagi tadi imamnya Masya Allah. Tabarakallah. Ya seperti Imam Madinah juga. Jazakumullahu khairah kepada semua baik Bapak Ketua Yayasan maupun uh, pengurus masjid. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita semua. Di hadapan masyarakat, Khalifah Umar menanyakan, Aynal Yahudi, mana Yahudi itu? Orang Yahudi, orang Yahudi bukan Islam. Ini contoh keadilan. Yahudi. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kalau ada non muslim minta hukum. Minta kepastian. Keputusan. Allah memberitakan untuk menghukumi dengan hukum Islam. Seorang yang adil. Menggunakan hukum yang adil. Aynal Yahudi. Mana Yahudi itu? Majulah. Ha anadha ya khalifatul adil. Inilah aku, wahai khalifah yang adil. Khud as-saud wa-drib. Hadir Ambillah cambuk ini, pukul ini. Karena ganti cambuk, kamu cambuk. Cambuk, ambil. Cambuk kepala-kepalanya. Kata khalifah Umar, sudah puas? Khalas. Orang Arab bilang khalas. <laughs> sudah puas kalau sudah puas, ganti bapaknya ini kamu pukul juga. Kamu cambuk juga. Amr bin As. Gubernurnya suruh cambuk juga. Kata Yahudi. Hai Khalifah. Saya sudah cukup. Saya sudah membalas orang yang nyambuk saya. Kenapa kok sak bapaknya? Sak bapaknya kok kena? Kata Khalifah Umar. Orang ini mencambuk kamu karena dia mengandalkan bapaknya, berarti bapaknya kena ini. Sudah nah, sudah cukup, kafa Cukup, wahai khalifah. Kafa ya khalifat adil. Itulah yang dilakukan oleh khalifah Umar. Kata Amr bin As berbisik, ketika selesai ini, wahai khalifah, Anda telah mempermalukan wakil Anda sendiri. Kata Khalifah Umar. Ya Khalifati. Wahai wakilku. Kalau sampai terjadi lagi. Anak kamu. Mencambuk orang. Semuanya sendiri. Kamu yang saya cambuk. Habis itu. Aneh sama. Maka dalam ucapan Khalifah Umar. Kaifa istabatum. Istabatum annas. Wa qad waladathum ummahatuhum Ahrara. Sebelum Khalifah Umar. Bagaimana anda memperbudak manusia? Sedangkan ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Itulah Islam. Khalifatul Rasul. Itulah keadilan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ada nggak pemimpin zaman ini yang seperti ini? Inilah keadilan. Makanya berat sekali orang. Adil itu. Adil itu tidak mudah. Ketika Khalifah Ali berada di Irak naik kuda kebetulan baju perang beliau baju perang zaman dulu baju besi kalau sekarang tidak tembus peluru Napa pengarang namanya apa baju apa baju anti peluru ya. kalau dulu anti tusuk anti tombak anti panah diambil jatuh terus diambil oleh Seorang Yahudi, beliau sudah jalan balik, cari lagi, tidak ketemu baju ini. Suatu saat, ternyata dibawa oleh seorang Yahudi. Ini Yahudi juga, Yahudi juga, kata Khalifah Ali. Ini baju saya, nih, kata Yahudi, bukan akhirnya. Sama-sama, kalau bahasa orang Jawa, kekir. Datanglah berdua orang dua ini kepada hakim, juru hukum. Khalifah, pemimpin, penguasa. Ketika ada masalah, datang ke mahkamah, ke juru hukum. Ketika datang ke juru hukum, namanya waktu itu Abu Abu Shureh. Kata Abu Shureh, Malqadiyah ya, Amirul mu'minin. Baru Yahudi ningah, bahwa Ali ini Amirul mu'minin. penguasa tunggal Islam saat itu. Yahudi oh ini Ali yang penguasa itu. Baru tahu dia, Malqadiyah. apa yang terjadi. Kata Khalifah Ali, ini bajuku. Aku hafal, tandanya ada, semua lengkap. Yakin. Kata, bagaimana anda wahai Yahudi? Bukan. Ini bajuku. Buktinya aku yang bawa. Kalau membaju dia kan dia yang bawa. Ini aku yang bawa. Sudah. Nah, akhirnya si hakim ini mengatakan, ada saksi? al bayyinah ala Itu hukum Islam. Orang yang menuduh orang lain. Harus mendatangkan saksi. Mana saksinya? Kata Khalifah Ali. Main di bayyinah. Aku tidak ada saksi. Wal yamin ala man angkar. Kalau gitu ya Yahudi ini disuruh sumpah. Sumpah bahwa. Baju itu bukan milik anda. Kalau dia enggak mengakui. Jadi Yahudi ini sumpah. Kalahlah siapa? Khalifah Ali dalam persidangan. Khalifah Ali Allah Yahudi ini berpikir Islam adalah ad-dinul adl. Agama yang sangat adil. Ini bukan bukan akhlaknya orang biasa, ini akhlak para ambia. Akhlakul ambia. Keadilan. Islam menjunjung keadilan kata si Yahudi. Karena terkesan dengan kejadian itu. Ini amirnya saja ketika tidak bisa mendatangkan saksi kalah dia. Dia mengatakan, dia mengembalikan Pak Hakim. Saya kembalikan baju ini, ini memang bukan punya saya. Ini memang benar punya Khalifah Ali. Adapun saya faidni ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Masuklah dia ke dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, Khalifah Ali pun bahagia. Senang. Khalifah Ali mengatakan, Adapun kamu sekarang sudah masuk Islam, Fahadihi hadiah lak. Karena kamu sudah masuk Islam, saya ikut bahagia, ikut bersyukur, ini hadiah untuk kamu. Itulah Islam. Itulah keadilan. Mungkin nggak terjadi zaman ini. Insya Allah mungkin ketika para pemimpin mengerti syariat agama, mengerti kewajibannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Jadi seorang pemimpin kalau ingin adil kata Rasulullah supaya sadar, paham betul, yakin betul kullukum ra'in an Besok akan ditanya tentang rakyatnya, ru'yahnya. Umar bin Abdul Aziz. Ini cicit dari Khalifah Umar. Yang juga oleh para pakar sejarah. Oleh dalam Islam, dunia, Islam digolongkan Khalifah yang adil. Jadi Khalifah itu ada empat. Kulafah Rasidin ada yang kelima. Yang tidak kalah adilnya. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat kekuasaan Islam saat itu sudah melebar ke Afrika, Mesir, Syam, dan sekitarnya. Pada zaman beliau ini keadilan merata, di mana-mana tempat sehingga Allah membarokai kehidupan umat Islam. Harta berlimpah, sampai datang laporan dari beberapa kota bahwa <tuh> Baitul Mal penuh. Tidak ada tempat lagi untuk nyimpen harta. Ada harta zakat, ada harta sodakoh. Dari Afrika laporan tidak ada tempat lagi. Sudah penuh. Dari Mesir laporan penuh tempatnya. Dari sana. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan. Siapa yang bekerja sebagai pegawai negeri. Kalau sekarang. Ada di Baitul Mal yang tidak punya rumah, silahkan beli rumah. Malamnya, kulleh fal falleh al bait diambilkan dari Baitul Mal, dibayar rumahnya, bukan rumah, bukan rumah, jajar-jajar enggak dibeli. Ini disuruh minta uang membeli rumah, dimiliki pribadi. Malam yakun lahu Siapa yang tidak punya kendaraan, silahkan beli kendaraan. Ambil dari Baitul Mal. Ada enggak ya kira-kira sekarang seperti ini? Dilaporkan sudah habis semua pegawai negeri, semua sudah punya rumah, punya. Yang enggak punya sudah. Katakan, baik siapa yang punya hutang tidak mampu membayar hutangnya silahkan dikasih bagian, dilunasi utangnya. Wah, nengat ini ya. adil tenan dari rakyatnya. Yang enggak punya, sudah lunas semua selesai. Yang punya utang dibayar semua, masih lebih lagi. Artanya, dia mengatakan, carilah orang Yahudi Nasrani yang fakir. Lo coba, non Islam, Yahudi, Nasrani kebagian juga. Barokahnya pemimpin Islam yang adil. Udah habis selesai. Siapa lagi nih? Sekitarnya sudah semua. Kata Umar bin Abdul Aziz, al-hubub." Belilah biji-bijian. Kalau dulu gandum, kalau di sini jagung untuk makanan hewan eh makanan burung. Fansuru ala ruusil jibal sebarkan taburkan di gunung gunungan Hatta la yaqulu qa'il ja'at at-tuyur fi zamanil Umar bin Abdul Aziz. Supaya tidak ada orang berkomentar bahwa ada burung yang lapar. Burung yang kelaparan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Inilah Islam. Nah, seperti ini Bapak Ibu tidak tidak mudah memang. Tidak semua orang bisa melakukan. Makanya besok diceritakan bahwa di sisi Allah orang-orang para pemimpin yang adil itu akan berada di sisi kanan Allah, berada di mimbar yang terbuat dari cahaya terang. Itulah orang adil. Mungkin satu hal Keadilan itu kira-kira keluar atau bisa dilakukan dengan apa? Amanah. Kalau orang ingin adil, maka dia harus amanah. Amanah. Kalau orang sudah amanah, amanah itu terpercaya, sangat dimungkinkan dia bisa berbuat keadilan. Itu sudah hukum alam, dan ikut syariat itu terjadi sebagaimana. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy membangun Ka'bah. Ya. Setelah bangun Ka'bah tinggal peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Pada saat peletakan Hajar Aswad ini semua kabilah karena ditakrimah kemuliaan bagi suatu kabilah, rebutan. Aku, kabilah itu semua golongan rebutan. Aku, 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 aku. sehingga hampir terjadi keributan di situ. Akhirnya mereka mengatakan kita harus cari juru hukum yang apa? Yang adil. Pasti ada cari juru hukum yang adil. Kata mereka kita akan melihat siapa yang pertama kali masuk pintu masjid ini dialah orangnya. Kebetulan yang masuk adalah orang yang terpercaya Al-Amin. Siapa dia? Muhammadur Rasulullah. Kata mereka, tenang mereka. Inilah orang yang terpercaya. Kami yakin orang terpercaya, orang aman itu pasti bisa berlaku adil. Datanglah beliau, diceritakan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil kain yang lebar. Hajar aswad disuruh meletakkan di tengah. Lalu masing-masing pemimpin kabilah itu megangi sarung ini. tadi kain ini. Diangkat bersama-sama. Semua sudah kebagian. Setelah dekat di tempatnya Hajar Aswad. Ini dengan ngertas. Ini ada Hajar Aswadnya buatan memiliki. Jangan bangun Ka'bah di sini. Kecuali Ka'bah-Ka'bahan Ka gak apa-apa. Diletakkan. Waktu meletakkan. Beliaulah biadisi syarif. Syarifah. Beliau ambil beliau yang meletakkan. Jadi orang terpercaya itu pasti bisa berlaku adil. Lalu dialah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tadi royoan, rebutan. Semua ingin meletakkan. Akhirnya meletakkan siapa? Nabi Muhammad. Sendiri meletakkan itu. Nah inilah contoh keadilan. Jadi keadilan itu. Berangkat dari amanat. Ketika seseorang terpercaya. Maka pastilah dia bisa melakukan keadilan. Terpercaya juga membuahkan keadilan. Rasulullah pernah bercerita begini. Ada dua orang yang satu membeli tanah kebun dari yang satunya. Setelah dia beli kebun itu ternyata di dalam kebun itu ada emasnya. Dalam tanah itu ada emas. Harta, harta karunnya. Kalau zaman dulu harta korun namanya, lama-lama jadi karun, harta karun. Ketika dia menjumai menjuma emas, dia bawa emas itu kepada pemilik kebun, yang mengatakan, Istaraitu itu mingkel ardo faqad. saya hanya membeli tanah saja dari anda, ini emasnya, eh, itu. Kata yang jual tanah, dia bilang, "Bi'tuka al-ardha wa mafihah. Coba. Saya jual tanah itu, kebun itu kepada kamu dan seluruh isinya. Jadi saya enggak mau. Ini super amanat ini. Ada enggak kira-kira zaman ini kayak gini? Super amanat. Jadi sengketa, geger, royoan moh cara Jawa Bukan royoan ngambil. Kalau sekarang kasus itu yang terjadi kan royoan. Itu rebutan. Kalau ini rebutan nggak mau coba. Tapi karena sudah jadi kasus jadi masalah harus dilaporkan diangkat kepada juru juru hukum kepada hakim setelah di tempat hakim kata hakim ada masalah apa ini geger ini rame ini setelah diceritakan masalahnya ini benar ini <laughs> ya, iya benar mengatakan Akhirnya hakimnya berpikir sejenak diilhami oleh Allah ini namanya amanat itu berbuah keadilan. Hakimnya bilang, eh hey, sampean punya anak enggak? Kata yang satu, oh ya saya punya anak laki-laki. Sampean punya anak enggak? Oh ya saya punya anak perempuan. Wah ini pasti terima hakim. Lepas ini. Ya weh ya Kawinkan saja. Kawinkan saja. Mas yang kamu berdua ini Royoan yaitu gunakan untuk perkawinan anak Anda. Ini namanya amanat berbuah keadilan. ini, bapak ibu sekalian, itulah keadilan yang kita baru nomor satu ini ya. Wah ini saya jam berapa ini? Ya? <laughs> Baik. Sifat kedua, kalau kita tadi dikatakan pemimpin yang adil, barangkali ada yang di sini jadi pemimpin atau bercita-cita ingin jadi pemimpin satu syaratnya keadilan keadilan sukses maka sukses, sukseslah anda dunia akhirat. yang kedua adalah sabun nasyafi ibadatillah seorang pemuda yang pertumbuhan hidupnya dalam beribadah kepada Allah ini saya lihat ini insya Allah rata-rata pemuda Kecuali beberapa orang. Mudah-mudahan panjang umur berkah. Rata-rata pemuda-pemuda itu dalam Islam itu disebutkan falamma balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. 40 tahun ke bawah itu dikatakan sabun dalam dalam Islam. Kalau sudah 40 ke atas itu asyuddahu. Syekh sudah. Syekh itu kalau di Arab sana syekh itu tua tua sepuh sepuh tenan ni sesepane ambo nah. pemuda syabun nasyafi ibadatillah kenapa seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah mendapatkan keistimewaan karena itu perjuangan bagi pemuda pemuda itu umumnya ingin bebas ingin menikmati masa muda untuk kepuasan mereka katakan darah muda tapi pada saat cobaan yang seperti ini seorang pemuda ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan secara khusus kata beliau khamsan qabla khamsin haramik itu nomor satu loh di pertama diawalkan oleh Rasulullah. Jagalah lima sebelum datangnya lima. Sudah dinyanyikan oleh Roma Irama. Saya nggak pantas menirukan. Nah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Shababaka qabla haramik. Jaga masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Pemuda dalam Islam memperjuangkan Islam Itulah namanya pemuda yang beribadah. Jangan dikira pemuda beribadah itu yang dimaksud adalah orang yang di masjid terus. Sekali ke masjid namirah nggak mau pulang. Karena masjidnya berasih. <gantuk> Ngantuk-ngantuk iso. <gantuk> -ngantuk> Seneng. nasyafi ibadatillah. Bukan orang yang yang dimaksud tumbuh ibadah itu bukan hanya ibadah yang mahdoh. Khalisah bukan. Berjuang dalam Islam. Hidupnya untuk ibadah menghidupkan Islam. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali contoh pemuda-pemuda. Ada yang kalau dalam sejarah ada dua golongan, dua golongan artinya dua dua kelompok dari pemuda yang sangat dikenal dalam sejarah Islam yaitu dalam perjuangan Islam dan dalam ilmu dalam ilmu. Semuanya ini adalah urusan urusan ibadah. Kalau dalam perjuangan, kalau Bapak Ibu pernah mendengar sirah nabawiyah, cerita perjalanan nabi, ya. Ketika beliau sudah dikepung oleh orang Quraisy dalam rumah beliau pertanyaan siapa yang menggantikan? Menggantikan tempat tidur. Khalifah Ali. Itu umurnya belum 10 tahun loh. Belum 10 tahun. Siap mati memperjuangkan Islam. Siap berkorban. Itu Khalifah Ali. Itu gambaran bahwa zaman Rasulullah SAW bukan hanya pemuda. Sebelum muda pun sudah Harapannya itu luar biasa. Perjuangan, keberaniannya luar biasa. Kalau depan seperti Rafiq bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Ketika ada perang, Rasulullah itu mesti melihat pasukan itu. Mana-mana yang pantas ikut, mana yang tidak ikut. Anak, -anak kecil belum balik, belum boleh ikut. Rafiq bin Khadij ini belum balik masih kecil oleh Nabi ditolak. Tapi oleh teman-teman Nabi jangan ini. Ini masih kecil tapi ini ahli manah, ini titis. Oleh manah itu, titis itu apa ya? Jitu. Akhirnya diterima oleh Nabi. Katanya temennya Samurah yang sebaya, yang datang berdua itu yang juga ditolak. Dia nangis, dia bilang, Nabi kenapa Kata, kepada teman-temannya Nabi di, Rofiq diterima padahal Rofiq itu naik gelut karo aku kalah aku lo menang gelut aku nangis akhirnya laporkan ke Nabi kata Nabi Yowes celon nah. panggil <laughs> Rafiq dan Samurah oleh Nabi Yes gelut dicek <laughs> suruh tarung dulu menang bener Samora Yes oleh Melu ya. itu lo apa yang dikatakan Umair Umair ada seorang anak kita Sa Sa'ad bin uh, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas Umair namanya pada saat perang bandar saking dia ingin ikut perang dia sembunyi di pasukan yang 313 itu masih kecil dia setelah diperiksa oleh Nabi dilihat ketahuan juga eh hey, cacili <laughs> maju, maju 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 sini Sebelum itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ditanya. Eh dek kamu kok semangat ikut perang itu. Mau mu apa? Katanya dia. Umair ini mengatakan. Mas aku senang ikut perang. Ini wahibu an uqatil. La Barangkali Allah ayyar zuqani asyahadah. Katanya. Barangkali Allah memberi saya mati syahid. Loh cacili. liu Memperjuangkan agama Allah. Bapak ibu sekalian. Zaman ini perang tidak pakai senjata. Bagi pemuda zaman ini. Al-Mujahidu. Menjahada nafsah. Pemuda saat ini. Negara kita Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Kita bersyukur mayoritasnya muslim. Dan negara kita aman. Alhamdulillah. Tidak perlu angkat senjata insya Allah. Kita. Itu sudah bagiannya Pak Komjen ada Pak Komjen di sini bersama kita Alhamdulillah umat Islam secara umum aman apa yang diperjuangkan sekarang kata Rasulullah al Mujahidu manjahada nafsah Mujahid yang sesungguhnya ini gak salah ini sabda Nabi terutama akhir zaman ini orang yang mampu memerangi Hawa nafsunya sekarang perang sampean, para pemuda melawan ngantuk nah, dalam majelis ilmu, melawan HP Anda. HP itu yang dipegang itu, itu musuh itu, aduhun mubin itu, musuh yang jelas setan masuk di situ. Banyak pemuda tidak semangat beribadah, tidak semangat cari ilmu, gara-gara ini, HP ini, nah itu. Maka anda harus siapkan senjata untuk mengalahkan HP anda ini. Wah, gampang ya HP banting aja mari. Ini. Tidak begitu. Nafsunya yang ditahan. HP itu alat kecanggihan yang bisa kita manfaatkan. Bisa mendatangkan manfaat. Bisa mendatangkan mudarat tergantung kita. Memerangi hawa nafsu. Apa tidak. Itu dalam hal perjuangan. Kalau dalam hal ilmu. Zaman dulu zaman Rasulullah semangatnya orang mencari ilmu seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas semangat beribadah, semangat berilmu. Ketika Abdullah bin Abbas berada di rumah Nabi, tidur bersama Nabi. Karena Maimunah itu, bibiknya Abdullah bin Abbas itu istri Nabi. Ibnu Abbas sepertiga malam menyiapkan air. Menyiapkan uh, untuk wudhu Rasulullah. Jadi Rasulullah belum bangun malam, Ibnu Abbas cah cili ini wis tangi disi. Menyiapkan apa? Menyiapkan air untuk wudhu Rasulullah. Kata Rasulullah, biasanya ini belum siap jam segini kok sudah siap air ini. Siapa yang man hada? Siapa yang menyiapkan ini? Kata Maimunah, Ibnu Abbas. Allah sagir, Akil, kecil tapi pandai ya anak ini. Setelah salat malam bersama Rasulullah, Rasulullah berdoa, "Allahumma Fakihu wa alim Ya Allah pahamkan ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarilah dia Al Quran, takwil Al Quran. Jadilah ibnu Abbas namanya tarjumanul Quran. Beliau di waktu dewasa mengatakan, Ayuhanas, Ayuhanas, Isaluni anit tafsir, fa ini hafidul Quran mundusirani. Eh manusia, tanyakan kepada saya tentang tafsir. Saya sudah hafal Quran sejak saya masih muda. Ibnu Umar juga masih kecil di zaman Rasulullah. Beliau masih kecil, tapi sudah ilmunya, sudah mengungkuli orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa, ketika Rasulullah menanyakan siapa yang mengerti tentang pohon yang menjadi gambaran bagi orang iman, akarnya kuat, batangnya kuat, daunnya bermanfaat, itulah orang iman. Segala gerakannya mesti mendatangkan manfaat. Kata Ibn Umar, waktu itu para sahabat yang lain mengatakan, oh berarti kayu ini, kayu ini, kayu ini, pohon ini, pohon ini yang di hutan-hutan itu disebut. Kata Ibn Umar, saya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bahwa itu adalah pohon kurma. Setelah selesai acara, Nabi sudah menjelaskan pohon kurma, pulang digandeng sama Khalifah mereka katakan, "Pak, sebenarnya saya itu sudah ngerti jawabannya." "Kenapa kamu diam?" katanya. "Ini lebih berharga bagiku daripada harta seluruh dunia ini," kata Khalifah, "kepandaianmu ini, kepintaranmu itu." Jadi gambaran ilmu, ibadah dalam ilmu. Itulah salah satu contoh Syabun Nasa'afi ibadatilah. Yang ketiga ini sampai jam berapa kita? Nah syuruk. <laughs> Sepuluh. <laughs> Berarti harus dipercepat ini. <laughs> Tiga. <clears throat> katakan. Warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Laki-laki seseorang yang hatinya digantung di masjid. Apa maknanya? Bukan hatinya di sate dulu digantung di masjid. buatan Hatinya selalu ingat masjid. Kalau keluar masjid, dia ingat masjid terus. Tapi bukan hanya masjid Namira. Kalau masjid Namira ini nggak suruh nggak suruh ingat, insya Allah pulang ini ingat ingin balik lagi. Saya juga ingin balik lagi ini nanti. Belum balik sudah ingin balik. Jadi orang yang sangat cinta dengan masjid, cinta beribadah. Kalau dia pergi jauh yang diingat masjid, masjid, masjid. Sebagaimana Rasulullah. Rasulullah kalau sudah pergi jauh. Pulang itu tidak langsung ke rumah beliau itu. Beliau mesti sholat dulu di masjid namanya sholatus safar. Karena cintanya kepada masjid. Senang mencari ilmu di dalam masjid. Al-Mubarak Furi mengatakan orang iman itu. ya Orang iman itu berada di masjid sebagaimana ikan berada di dalam air. Kalau orang munafik ada di masjid seperti burung ada di dalam sangkar. Itu gambarannya. Maka bersyukurlah kalau bapak ibu sekalian sekarang senang berada di masjid. Senang deh. Nah, Mudah-mudahan Allah paring barokah. Nanti pulang tetap senang ke masjid-masjid yang lain. Jangan terus dibandingkan Namiro Kau ya namira. Senangnya itu ibadah. Bukan senang karena tempat. Walaupun tempatnya juga menentukan ya. Juga menentukan. Itu manusiawi. Manusiawi. Kan? Kenapa masjid dicintai, disenangi kok berbuah. Yang sekian tingginya. Mendapatkan naungan khusus. Ya karena masjid itu dikatakan dalam riwayat itu baitun min buyutillah. Itu adalah rumah dari rumah-rumahnya Allah. Artinya dinisbatkan kepada Allah karena disebut khairul ar, khairul aradin kata Nabi. Ini di muka bumi itu sebaik-baiknya paling baiknya tempat adalah masjid. Padahal masjid. Kenapa dikatakan wa annal masajid lillah? Masjid itu milik Allah. Situ khairul bika sebaik-baiknya tempat. Makanya orang masuk masjid ada tata caranya. Ada adabnya. Tadi masuk masjid sudah melakukan adab mau masuk tangan tangan kanan apa kaki kanan? Tangan kanan, tak kaki kanan dulu. Berdoa kepada Allah. Mohon rahmat Allah, mohon dibukakan rahmat Allah. Waftahli Abu Aba rahmati. Karena, karena masjid ini penuh dengan rahmat, penuh dengan pahala, penuh dengan pengampunan. Itulah masjid wa annal masajida allahi ahada. Baik. Banyak sekali keutamaan-keutamaan mungkin dalam pertemuan yang lain. Dalam masjid. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Disebutkan bahwa tadi yang ketiga adalah rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillah alaihi wa alaihi dua laki-laki yang saling mencintai ya saling mencintai karena Allah bukan karena harta bukan karena pangkat bukan karena pengaruh-pengaruh yang lain ke dunia, bukan tapi karena Allah, karena ini saudara saya, saudara Islam, saudara seiman. Rasulullah menceritakan, ada seseorang berjalan ingin mengunjungi temannya. Lalu Allah mengutus malaikat. Di pintu desa itu, malaikat mengatakan, Hei rajul, hei fulan, anda mau kemana? Saya mau mengunjungi teman saya. Kenapa Anda mengunjungi teman Anda? Apakah karena ada hutang budi? Ya, pernah punya hutang harus bayar? Atau hal-hal yang lain? Dia mengatakan, oh tidak. Saya datang karena saya mencintai. Ini ahbab Tuhufillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Apa kata malaikat mengatakan? Ini rasulu Rasulullah Rasulillah. Ini Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai Dia karena Allah karena Allah ya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah rukun kompak kebersamaan dalam Islam itu berbuah pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Besok menjadi orang-orang yang dinaungi di naungan khusus maka perbaharuilah kalau selama ini Anda senang mencintai orang lain karena keduniaan, karena pangkat, karena ditolong dan lain-lain, buang itu semua. Cintanya kepada sesama Islam itu karena Allah, ingin mencari ridha Allah. Itu fadilahnya sangat banyak sekali di antaranya mendapat naungan khusus ini. Kalau di dunia itu kekuatan Kebersamaan, cinta, karena Allah itu kekuatan. Pernah ada pasukan Islam menghadapi pasukan kafir, harus menyeberang sungai, harus menyeberang sungai. Akhirnya, panglima Islam mengatakan, "Udah, jebur semua ke dalam sungai, harus diserang tuh musuh itu harus dilawan." Ketika mereka sudah bersama-sama nyebur ke kali ini, ke sungai ini, salah satu itu ada yang wadah minumnya itu kalau orang Jawa bilang grebo grebo itu apa wadah dari kulit zaman dulu jatuh yang sudah ada airnya air tawar itu jatuh dikatakan kobi kobi wadahku wadahku ketika dia ngomong wadahku wadahku kejeber itu kejebur kali itu temennya dengar sebelahnya eh hey, wadahnya dia wadahnya dia serentak masukkan ratusan bahkan ribuan orang tuh wadahnya si fulan, wadah si fulan jatuh. Akhirnya semua nyari, Pelep semua. Nyari wadah satu orang temennya yang yang jatuh itu. Kata musuhnya dari jauh. Ini baru wadah. Wadah hilang mereka sudah seperti itu. Cintanya. apa Kebersamaannya. Ini belum orang yang hilang. Bagaimana kalau satu kita bunuh lah. Habis kita ini. Disitulah mereka Allah menurunkan rasa takut kepada mereka, mengatakan wah gak bisa dilawan nih orang kayak gini nih. Itulah cinta karena Allah, karena merasa apa katakan senasib se seperjuangan. Itu cintanya betul karena Allah. Ada seorang pemimpin dalam Islam yang dikenal namanya Abu Bakar al seorang juru hukum. Dia bercerita, cerita singkatnya ini. Dia datang di Mekah, haji ke Mekah, okay? haji ke Mekah leres okay? Bukan kena mirah nah, <laughs> Haji ke Mekah. Ketika di Mekah, suatu saat dia kelaparan nggak punya uang. Ketika dia keluar rumah mau cari makan, me apa, mendapati ada kantong Kantong yang isinya setelah dibuka di rumah kalung berlian, kalung berlian. Nah, kantong ini ternyata milik orang yang sudah sangat tua. Dia datang, dia bilang siapa yang menemukan kantong saya isinya kalung, kalung berlian. Saya kasih hadiah ini 500 dinar, 500 dinar satu dinar itu 4 gram, kali 500 berapa? 2000. 2000 gram berarti dua kilo hadiahnya itu berarti kalung itu harganya lebih lebih dari itu katanya Abu Bakar ini saya ajak orang tua itu ke rumah saya tanya ciri-cirinya kantong anda yang hilang berisi kalung itu seperti apa persis dia kasihkan kasihkan barulah hadiah itu mau diberikan oleh orang yang sudah tua ini kata kata Abu Bakar saya nggak berhak saya menemukan ini karena anda saudara saya. Saya mencintai anda karena Allah dan ini saya kembalikan dengan ikhlas. Seorang tua tetap ngotot, enggak harus kamu terima ini hadiah, enggak 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 saya enggak. saya ikhlas karena Allah. Saya cinta anda. Disitulah orang tua mengatakan saya juga cinta anda. Cinta karena Allah akhirnya berpisahlah dua orang itu. Kisah singkatnya Abu Bakar ini pulang ke negaranya naik perahu. Dalam perjalanan kebetulan perahu ini pecah semua penumpangnya kerm, apa kermin? Tenggelam. Tinggal dia bersama potongan perahu ini diombang-ambingkan ombak sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Pulau yang terpencil. Disitulah dia karena dia ulama, dia ahli Quran yang didatangi pertama kali kira-kira rumah orang apa masjid? Masjid. Datanglah dia ke masjid, salat di situ, baca Quran di situ akhirnya dia dikenal ahli quran akhirnya ngimami juga ya, dan seterusnya mengajarkan ilmu agama mereka men senang dengan Abu Bakar mencinta Abu Bakar mengatakan di sini ada wanita yatimah wanita anak yatim yang sangat cantik sepantasnya untuk imam salat kita nah, imam salatnya tadi bacanya bagus ya, ya. tapi sudah punya istri insyaallah itu imam kita. Katanya Abu Bakar, siapa yatimah itu? Akhirnya dia menyetujui, didatangkanlah, dipertemukanlah yatimah ini. Ketika dia bertemu, dia sangat kaget kalung itu. Kalung yang ditemukan dia di Mekah itu dipakai perempuan ini. Sehingga yang dia lihat itu kalungnya. Dilihat kalung aja, dilihatin aja kalung. Kata yang di sekitarnya, ini ulama, ini imam sholat. Kedonyan ini. Apa kedonyan? Sing di kalungnya, kalung Nah, no. Nah. Akhirnya kata Abu Bakar ini saya tak ceritani sampean. Itu ceritanya gini, ini adalah kalung yang saya temukan di Mekah. Baru mereka takbir keliling desa. Sampai desa itu ngerti semua. Allahu Akbar, wain, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Bakar heran ngapain orang-orang rame segini banyak kok kayak bahagia gitu. Ada apa kenapa? Oh ini ha, bapaknya anak yatim ini yatimah ini tadi ini bapaknya dia itu adalah imam kami di sini ke Mekkah dulu pernah kehilangan kalung ini ditemukan oleh seorang pemuda setelah dia pulang ya Allah saya mencintai pemuda itu KarnaMu ya Allah maka pertemukanlah dia dengan saya, akan saya kawinkan dengan anak saya ini. <laughs> nah, itu ternyata apa cinta itu membuahkan barokah. Ternyata kawinlah dia, setelah kawin punya anak dua, istrinya meninggal. Akhirnya kalung itu diwaris oleh dia dan dua anaknya. Nggak lama bergantian dua anak meninggal. Akhirnya kalungnya jadi milik milik dia. Setelah itu pulanglah dia ke negaranya. Dan memang rezeki nggak akan kemana-mana. Seperti itu namanya cinta karena Allah. Baik, tinggal berapa nomor? Rajulun <laughs> nomor lima. nomor lima. Rajulun da'at hum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Ini para pemuda sekarang. Ya, ada seorang wanita yang cantik berpangkat mengajak sudah berdua mengajak orang ini untuk pelanggaran. Dia mengatakan ini akhafullah. Jangan-jangan ba, jangan bu, jangan ba. Ini akhafullah, aku takut siksa Allah. Mau ini berarti seorang pemuda yang kepahamannya luar biasa. Padahal itu kalau sudah orang bertemu cobaan seperti itu, siapa yang kuat? Jangankan yang muda, yang tua, wah bisa katut itu. Kalau orang ayu, angel. Wis. Jangankan jenengan. Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf ketika sudah dikunci pintu oleh Zulaikha yang segitu cantiknya itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walakad hammat bihi wa hamma biha laula hampir saja itu terjadi nabi yusuf juga hampir terjadi seandainya beliau tidak dilindungi oleh allah dapat melihat burhan dari allah dalil-dalil syariat dari allah itu makanya seorang pemuda yang sukses menjauhkan diri dari pelanggaran itu seorang pemuda yang tangguh dalam agama besok akan mendapatkan naungan khusus ada dua dua syarat dua kemungkinan yang harus kita hindari terutama di zaman akhir ini. Yang pertama kalau kita ingin jauh dari pelanggaran jangan menyepi dengan wanita yang bukan mahram. Kata Nabi, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana salithuhuma Kalau ada laki-laki perempuan berduaan bukan mahram, maka nomor tiganya adalah si setan, si setan bahaya bahaya. Yang kedua menjaga pandangan mata. Wallahu ya'lamu khainat ayun wa ma sudur. Mata sekarang masya Allah kata para ulama fitnah kita ada di mata. mata. Makanya dalam ayat Allah memberikan pesan khusus kulil mukminin yaghuddu min absarihim wa furujahum azka lahum wa mu'minat ya yaghududna min absarihinna dipesan khusus sekarang bapak ibu sekalian pengaruh sangat besar sekali maka kalau kita ingin menjadi orang yang dinaungi besok di hadapan Allah jagalah pergaulan jangan sampai terjadi perzinaan naudzubillah min Orang yang sukses menghilangkan ini berhasil menjaga dirinya dari pelanggaran di sini. Di dunianya mulia, di akhiratnya juga mulia. Kalau di dunianya termasuk, dia akan menjadi orang yang sangat mustajab doanya. Ada tiga orang yang dikisahkan masuk ke dalam gua karena hujan, lalu pintu gua tertutup oleh batu. Di antara tiga orang itu, ada yang bertawasul kepada Allah, ya, bertawasul kepada Allah. Tawasul itu mengungkapkan sesuatu yang membuat Allah itu mengabulkan. Tawasulnya gini, ya Allah, saya mencintai seorang wanita, saya mencintai seorang wanita karena saya sangat mencintai dia, saya ingin bertemu dengan dia. Tapi dia mengasih syarat. Kamu bisa bertemu berduaan denganku kalau bisa mendatangkan seratus dinar. Ya Allah, saya bekerja mencari seratus dinar itu. Mencari seratus dinar itu. Setelah saya dapatkan dan saya sudah berdua dengan dia di dalam kamar berduaan. Dia mengingatkan saya, Ya Allah. Katanya, ya Rajul, Ya Abdullah, La taftah al-khatam jangan kamu buka keperawanan ini. Illa bihaqqiha, kecuali kalau sudah nikah dulu. Ya Allah, kata rajul ini, saya tinggalkan dia karena saya mencari ridhamu, ya Allah. Kalau engkau memang mengerti, melihat bahwa saya melakukan jauh dari pelanggaran ini karena mencari keridhoanmu, bukalah pintu, eh bukalah batu ini. Tergeser itu batu itu, terbuka sehingga sukses bisa keluar dari dari gua terjebak dalam guain ya. itu para ulama mengatakan mustajabnya orang yang berusaha menjauhkan diri dari pelanggaran zina. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqo fa'akhfaha. Dua lagi nggih. Laki-laki yang bersedekah lalu disamarkan, hatta la ta'lamu ta hatta la ta'lamu shimaluhu matum fī Saking samarnya dia senang bersodakoh, nggak mau dilihat orang. Ikhlas. Sampai umpama tangan kanan ini sodakoh, tangan kiri. Tidak melihat. Saking samarnya. Intubdus sodakoh, fani'immahi. Kalau ditampakkan sodakoh itu sudah baik. Wa wa fuqara, khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan, dan kamu kasihkan kepada orang fakir, itu lebih baik laku pahalanya double dan wayang fir lakum dunumakum diampuni dosa-dosanya. Memang amal itu kalau diikuti dengan ikhlas, dengan ikhlas itu pasti diridhoi oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Umpama sampai salah alamat itu loh masih diterima. Ada orang kaya dia punya tiga kantong emas. Terakhir ini dia senang bersodakoh. Kata dia, saya akan bersodakoh, tapi saya tidak akan melihat orang, dan saya tidak ingin dilihat orang. Malam dia cari, waktunya sudah malam, sudah gelap, dia cari orang. Ketemulah orang pertama dia kasihkan satu kantong emas. Pagi orang bercerita, wah ini ada pencuri, perampok dapat hadiah sodakoh kantong emas. Salah alamat ini, yang sodakoh ini harusnya kepada... Kepada siapa? Orang fakir ini pencuri perampok dapat. Gelap. Wah dia menyesal. Salah alamat aku. Malam kedua tinggal dua kantong. Malam kedua dia keliling lagi cari orang. Gelap malam. Kasihkan ketemu orang. Pagi orang bercerita. Masya Allah. Ini ada orang sodako salah alamat. Yang dikasih orang kaya. Orang kaya. Orang kaya dikasih. Satu kantong emas dia suruhnya ber, berkantong-kantong. Salah ini. Ramai orang. Kata dia, waduh salah lagi, salah lagi. Tinggal satu kantong ini harus benar nih. Malam dia jalan lagi muter. ya Dia kasihkan orang. Pagi semua orang cerita. Ada orang tadi malam. Dermawan senang sodakoh. Tapi salah alamat. Siapa yang disodakohi? Pelacur. Dalik, WTS. Oh, dia lagi cari sodakohan. <laughs> salah alamat akhirnya dia bingung setelah sudah habis uangnya dia datanglah kepada seorang nabi saat itu. Bagaimana ini? Saya sudah salah alamat tiga kali. Kata nabi setelah mendapat wahyu dari Allah yang mengatakan tidak salah alamat. Barangkali sodakohmu untuk pencuri itu membuat dia tidak mencuri lagi. Barangkali untuk orang kaya itu, orang kaya itu bisa mengambil ibrah. Mengambil suri tauladan. Suri tauladan dari sodakoh kamu. Dia mau jadi orang. Barangkali yang pezina itu tadi, udah cukup dengan mas satu kantong. Dia nggak berzina lagi. Oh berarti, ini orang yang ikhlas. Ingin itu salah alamat pun masih masih boleh. Makanya nanti malam kalau gelap-gelap, jalan aja di Barangkali ada orang yang yang ikhlas seperti ini, bapak ibu kenapa ini di dalam Islam masalah sodakoh ini sangat di diutamakan diagungkan karena hakikinya harta kita itu yang kita sodakohkan itu kita dipermalukan oleh Allah dalam hadis Qudsi yang kulukna Adam mali 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 ibnu Adam itulah kalau dia ditanya ini rumah siapa dia bilang ini rumahku ini kendaraan siapa kendaraanku Kata Allah apa? Malaka ya Adam. Bukan milik kamu. Tidak ada yang menjadi milik kamu itu. Illa akalta. Kecuali yang kamu makan itu. Illa akalta Itu milik kamu yang sudah kamu makan itu. Yang kedua. Illa Kecuali pakaian yang kamu pakai sampai amoh. Amoh itu. Hah? Sampai lusuh. Itu. Illa ma tasaddaqta Kecuali yang kamu sodakohkan lalu kamu lanjut. Itulah hartamu. Makanya zaman dulu ahli sodakoh zaman ulama. Kalau ada orang miskin datang. Orang fakir datang. Tidak akan pernah membentak orang ahli sodakoh. Dia malah ahlan wa sahlan marhaban. Welcome to. Mana ini? Mayhos. Silahkan datang. Kalau ada orang miskin minta itu disambut. Orang heran di kanan kirinya. Kenapa kok malah orang minta malah dihargai, disambut, dikasih. Kata orang alim ini ahli sadaqah. Mereka itu adalah orang-orang yang membawakan bekal saya. Saya titip orang itu. Besok saya ngambilnya di sisi Allah. Haulai hamalatu zadi indallah. Katanya. Mereka lah pembawa-pembekal saya di sisi Allah. Karena apa? Karena orang iman Islam itu yang dituju adalah kehidupan akhirat. Memang kalau dipikir ya, sejatinya kan begitu. Bahwa harta yang kita miliki itu bukan punya kita. Walaupun ada di rekening kita, nama kita. Tapi mati sewaktu, kalau sudah mati. Putus hubungan sudah nggak bisa. Kecuali tiga, diantaranya adalah sotakotun. Syariah, Sodakotun jariah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang punya harta sudah disodakohkan. Sudah disodakohkan. Itulah harta Bapak Ibu yang sesungguhnya. Yang terakhir, nomor tujuh adalah Rajulun <tuh> zakarallaha Seorang laki-laki, seseorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, khalian keadaan dia bersendiri, samar, fafadat ainah, lalu dia mengalir air matanya. Ini menunjukkan ahli zikir dan orang yang khusyuk. Bapak Ibu sekalian, siapkanlah waktu khusus untuk berdua bermunajat dengan Allah. Jangan hanya berdua dengan kekasih, dengan istri. Dengan Allah itu kekasih sejati. Carilah waktu Rasulullah pernah waktu malam dia minta izin kepada ibu Aisyah mengatakan Aisyah izini aku malam ini tidak tidur bersamamu aku ingin ketemu kekasihku nah coba istrinya sembilan masih mau ketemu kekasih Masya Allah katanya ibu Aisyah naiklah kecemburuanku malam gelap ketika beliau sudah turun dari tempat tidur tak golei. Cari keluar, tinguk tengok gak ono, gak ada di luar. Cari di dalam gelap, saya raba-raba ternyata beliau sedang sujud. Masya Allah, mengatakan saya ingin bermunajat ketemu dengan kekasihku, sujud beliau. Kata ibu Aisyah, innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Apa yang di kesalahan beliau suudzon. Ya Allah, Nabi bertemu dengan engkau, aku bertemu dengan hawa nafsuku. Nah hmm. itu. Bertemu dengan Allah bermunajat Bapak Ibu, luangkan waktu untuk Allah. Apakah sholat malam seperti tadi ada sholat malam di saya bahagia seneng ingat masjidil haram baru ini saya ngeliat masjid ada sholat malam untuk selain ramadan lagi oleh di Mekah pun itu ramadan ini bukan ramadan ada sholat malam. Sayangnya kok hanya malam minggu aja. Nah. <laughs> Soalnya kalau tiap malam ya tidak ada sunahnya juga. Artinya malam minggu dimanfaatkan untuk latihan. Melatih semuanya untuk sholat malam. Alhamdulillah. Insya Allah bisa ditiru di masjid-masjid yang lain. Orang banyak zikir kefadolannya luar biasa. Di dunia sampai di akhirat. Di dunia sampai di akhirat. Pernah Imam Ahmad pergi ke suatu tempat, suatu daerah di luar negara. Beliau orang yang sangat terkenal, Ahmad bin Hambal. Orang yang sangat terkenal, sangat terpuji, ilmunya tinggi. Semua orang ingin ketemu dengan namanya Ahmad bin Hambal. Ketika ber beliau berada di luar negaranya, ketika perjalanan beliau mampir di masjid. Ingin nginep di masjid. Gak tahu masjid Namira apa masjid yang lain. <laughs> Ini, setelah di dalam masjid beliau diusir sama penjaga masjid ini. Masjid bukan untuk tidur, tempat ibadah. Tendang, didorong, keluarkan. Pada Imam Ahmad. Setelah didorong lagi didorong dorong dikeluarkan, ketemu ada orang tua yang nolong. Udah udah nginep di rumah saya saja. Nginep di rumahnya, ternyata apa? Orang tua ini kebas, tukang bikin roti, tukang bikin roti. Oleh Imam Ahmad diperhatikan aja, ketika dia sedang bikin roti, mulai ngadoni roti. Apa ngadoni, ya. nah, mengolah roti, dia mulailah istighfar, berzikir kepada Allah, tidak berhenti. Roti terus sampai roti selesai. Imam Ahmad nggak jadi tidur, nggak jadi istirahat, lihat orang tua ini kok zikir, kok leheran-leheran Nah, setelah itu ditanya oleh... Sejak kapan Anda seperti ini? Kata orang tua ini. Wah sejak zaman dulu, sejak muda saya begini ini. Kerja istighfar, istighfir terus. Alhamdulillah. Kata Imam Ahmad. Apa keutamaan yang Anda rasakan di dunia ini? Setelah jadi ahli dikir, kayak, ahli istighfar kayak gini. Dia mengatakan semua permintaan saya dikabulkan oleh Allah. Saya ingin apa dikabulkan? Enggak seperti orang sekarang nih, orang sekarang kan oh, kok ingin kan neko-neko ya, orang dulu ya sewajarnya. Semua yang saya ingin oleh Allah dikabulkan. Tinggal satu saja, jangan sampai saya mati tidak dikabulkan. Satu saja permintaan belum dikabulkan oleh Allah. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya jangan sampai mati, saya ingin ketemu seorang imam ahli ilmu yang sangat dikenal namanya Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Kata Imam ha, anada Ahmad, "Ha Ahmad Ibnu Hambal." Ini aku Ahmad bin Hambal kata dia. Baru rojul dari nuas di ya, alhamdulillah. Kata, "Juril bi du'ai ya rajul," kata Imam Ahmad. Wahai rajul, gara-gara kamu ahli zikir, kamu ahli doa, aku diseret, aku ditendang orang. Karena Allah mengambulkan doa kamu, aku yang dikorbankan. <tuh> ini korban, itu Muhammad. Keutamanya orang banyak berzikir. Zikir itu nggak usah bayar bapak ibu, ya. Okay? Tinggal membiasakan. Ingat kepada Allah itu tinggal membiasakan kita mau atau tidak. Sambil nyupir mobil, sambil bawa motor, sambil nyangkul, sambil kecuali ke sambil sampai dalam sunnah Nabi. Ketika kita nuruti sahwat itu kalau kita Allah. Gimana pikirnya? Bismillah. Allah majanibna syaitan, majanibnya syaitan, ma'a razaqtana. Buat tenafal. Okay? Hmm. Ini pun namanya ul jima'. <laughs> Bapak-Ibu sekalian, disitulah tujuh golongan, yang besok akan mendapatkan naungan khusus, di hadapan Allah. Bapak-Ibu, Alhamdulillah, kita sudah muslim, kita sudah mukmin, kita marilah kita kejar derajat-derajat seperti ini, agar kita hidup di dunia bahagia di akhirat juga bahagia dan sukses sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah Wakina adzabannar. Fa insyaallah sudah pas jam 6 dan sudah syuruk ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan baik ini mendapatkan manfaat dan berkah manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan khairal jaza. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.